kaitannya dengan penurunan mengamankan barang ya, kaitan dengan APBAS. Itu kemarin ada permintaan dari beberapa masyarakat menelpon saya, apakah baliho itu reklame itu izin atau tidak. Kemudian saya klarifikasi ke Dinas Perizinan. Pertama, jawaban mereka tidak ada izin. Kemudian EMB juga tidak ada, termasuk reklama itu sendiri sudah nol hutung, tidak ada perpanjangan. Ya, artinya reklama sendiri tidak izin, tempatnya pun sudah tidak ada perizinan, tidak diteruskan. Sehingga kami berkesimpulan, ya sesuai ketentuan aturan, kami melakukan penertiban, mengamankan barangnya. Mungkin dari yang berkepentingan kaitan dengan baliho, kalau mau klarifikasi atau mungkin monggo saya tunggu di kantor biar lebih jelas. Emang dari ini, Mam? Pak, mana ini?